Selamat sore, terima kasih kepada parents yang sudah kembali join. Oke, okay. seperti yang tadi saya sudah ceritakan bahwa sore ini saya live bersama Pak Tri Gunadi. Nah, saya masih menunggu. Uh, Pak Trigunadi, untuk bisa join bersama kita sore hari ini, oke. Okay. Okay. Halo Mama Maria Iya, yeah, selamat so sore Pak Tadi ternyata gak cuma yeah. Bapak Saya juga ha -ha. error Oh gitu ya Iya <laughs> <laughs> karena uh, uh, beberapa Ayah bunda itu uh, Langsung kasih komen uh, Pak Gun videonya freeze Gitu jadi uh, Oke, okay. <laughs> okay, kita mulai langsung. Iya, yeah, gini um, sebelumnya saya keep ini ya ayah bunda, parent semuanya. Jadi walaupun yang hosting ini saya, tapi karena saya kesulitan mengikuti komen yang sangat banyak ya, karena kendala visual saya. Jadi nanti kemungkinan Pak Gun juga akan bantu baca bacakan komen dan pertanyaan-pertanyaan ya, yang ada. Iya gitu. betul. Betul betul. Nanti akan uh, saya bacain. Uh, mungkin kita bagi segmen ya, Mbak Maria ya. Segmen papanya ya. itu nanti di akhir. Jadi ayah Akhirnya bunda ya. jangan memberikan pertanyaannya, jangan memberikan pertanyaannya sekarang karena uh, uh, kita tidak akan bacakan terlebih dahulu. Jadi nanti kalau kita sudah buka segmen untuk tanya jawab baru uh, uh, Bapak uh, ayah bunda nanti uh, ajukan pertanyaan di kolom uh, pertanyaan. Oke. Okay. Iya, karena Silahkan bisa tidak terbaca takutnya ya kalau <laughs> <dari> betul. <laughs> karena iya, karena kita akan uh, ulas dulu apa itu sensor integrasi gitu ya. Iya betul. Oke kita langsung mulai aja ya Pak ya. Iya, yeah. oke okay, okay. baik Ma Maria. Yang pertama, uh, coba Pak uh, mm -hmm. apa sih sebenarnya sensori integrasi ini sering banget terdengar istilahnya, cuman kayaknya mm -hmm. nggak semua parents udah paham. Ini sebenarnya apa sih Pak? Yeah. <laughs> Jadi uh, buat para orang tua, buat para ayah bunda. Uh, sensori integrasi itu adalah sebuah proses neurologis namanya atau proses di the, uh, uh, syaraf kita untuk uh, pertama adalah mengambil jadi mengambil uh, sensori atau sensasi-sensasi yang ada di sekitar kita. Nah pengambilan itu lewat yang namanya uh, sistem sensori. Sistem sensori nanti ada ada delapan. Nah ini yang juga uh, uh, tidak banyak orang tahu nih Mbak Maria karena uh, kemarin aja uh, kemarin aja itu ada Uh, ini ada dari Novitasari, uh, seorang fisioterapis yang biasa menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Uh, setelah membaca infografis saya itu uh, tanya uh, dok kok ada ada delapan ya sistem sensori itu ya yang saya pelajari selama ini cuma ada tujuh gitu. Uh, hmm, hmm. Bahkan ada or, bahkan orang awam malah tahunya ada lima. Jadi lima, orang, iya. orang cuman awam cuman paca indra. Hah, ha, cuman panca Indra gitu. Jadi orang awam tahunya cuma lima, beberapa ahli-ahli juga uh, sudah ber, sudah mengetahui sistem sensori Cuman ada yang tujuh. Jadi tidak ya. tahu lagi bahwa ada tambahan uh, ada tambahan satu lagi uh, sistem sensori itu. Nah, kita akan bahas hari ini. Jadi sensor integrasi itu adalah sebuah proses neurologikal yang normal di mana itu adalah sistem saraf kita untuk mengambil sensasi-sensasi yang ada di sekitar kita. Jadi uh, seorang anak nih dia untuk belajar untuk uh, survive di dalam sehari-hari untuk berperilaku normal itu butuh namanya integrasi sensori tadi. Jadi sensor integrasi itu adalah proses mengambil informasi yang ada, ada di sekitar, diproses di dalam otak, nanti dikembalikan lagi dalam bentuk uh, feedback perilaku yang normal tadi. Nah, perilaku yang normal tadi itu dalam bentuk macam-macam kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk menyerap informasi, kemampuan untuk uh, uh, mememori, memori, kemampuan untuk serap di dalam uh, menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Nah, tadi tuh ada delapan sensori loh, ayah bunda, karena banyak orang tahunya itu adalah cuma ada tujuh, sedangkan delapan uh, itu apa ya, gitu. Tadi kita bahas dulu yang lima, mm lima -hmm. eh, panca indera tadi tuh. Jadi, uh, seorang anak itu akan Uh, me, uh, menyerap informasi mengambil sensasi tadi lewat uh, yang lima dasar uh, penglihatan, jadi uh, penglihatan itu penting sekali nah penglihatan itu bukan hanya sekedar apakah dia itu uh, full uh, vision atau low vision atau totally blind tapi penggunaan sensor-sensor uh, meskipun anak normal yang dikatakan dia itu mempunyai lampang pandang 20 per uh, 200 tapi tetap uh, tidak tetap bukan berarti dia itu oh sensor, inter, sensor integrasi visualnya bagus bukan karena dia akan dilihat lagi kembali uh, bagaimana si anak itu menggunakan sistem visualnya tadi dalam mengambil rangsang visual konsentrasinya uh, bertahannya melihat detailnya mempersepsikan visualnya gitu melihat contoh gini anaknya anaknya uh, tidak mengalami low vision atau uh, totally blind tapi dia ternyata tidak bisa membedakan, uh, mencari kunci di antara tumpukan-tumpukan buku misalnya gitu. Jadi uh, yang dimaksud dengan sensor integrasi itu tidak hanya sekedar apakah dia melihat, tapi uh, mengintegrasikan si sistem indera tadi. Nah, jadi tadi ada delapan visual. Misalnya tadi penglihatan, pendengaran, dengan uh -uh. juga uh -uh. sama, bukan apakah dia itu, oh apakah dia itu beranya normal atau tidak, apakah dia itu tuli atau tidak tuli, bukan, tapi menggunakan sistem sensori pendengaran tadi me, uh, mengintegrasikan menjadi sebuah kemampuan yang survival tadi. Misalnya contoh dia nggak tuli, tapi kok anak-anak autis itu kok kayak budek ya, kayak nggak denger ya kalau dipanggil ya gitu. Jadi itu uh, 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 namanya adalah integrasi auditori. Jadi nanti uh, yang kita akan bahas hari ini ada delapan tadi, visual, auditory, uh, pengecapan, penciuman, taktal, taktal itu adalah rabak, uh, terus uh, keseimbangan, terus rasa sendi atau namanya proprioseptif dan yang terakhir adalah namanya interosepsi atau sistem fisiologis tubuh. Jadi nanti seorang anak itu mengerjakan tugas itu nafasnya teratur dengan baik atau tidak? Aduh, aduh, rasa, dia uh, merasakan lapar nih. Jadi dia nggak konsentrasi ya kayak gitu. Jadi itu namanya interoception. Nah, jadi uh, proses dari sensor integrasi itu di, dimulai dari mengambil berita sensori dari alam sekitar menaksir berita-berita tadi di dalam otak dan mengatur respon-respon yang bertujuan jadi ada, uh, kalau di prosesnya ada empat sebenarnya proses tadi adalah satu yang pertama adalah mendeteksi sensori misalnya contoh nih, uh -huh. anak berjalan nih di dalam lagi uh, mati lampu tiba-tiba mati lampu gitu ya berjalan uh -huh. kita berjalan nih eh ini apakah beling, apakah karpet, apakah laba-laba nah itu sistem sensorinya bekerja tuh uh, mendeteksi terus memodulasi memodulasinya tuh uh, meng, uh, aduh ini kok uh, ini ya tajam banget ya ke kakiku ya gitu nah uh, dia memodulasi sensor sensor dan mendeskripsikannya eh Me, uh, jadi yang pertama adalah deteksi yang kedua modulasi yang ketiga mendiskriminasi membedakan dan akhirnya mengintegrasikan sensori mengintegrasikan sensor itu adalah integrasi sensori, aduh kayaknya aku mesti angkat kakiku deh, kalau enggak nanti aku kakiku berdarah karena ini ternyata gunting misalnya gitu. Jadi itu proses yang ada di dalam tubuh kita, gitu Ma Maria. Proses, jadi prosesnya sebenarnya kedengarannya simpel, padahal kayaknya rumit Hah. juga ya Pak. Jadi dari mendeteksi terus otak mm -hmm. like, mengolah nih sedikit ini apa modulasi, ini modulasi ya. Ya, ini harus diapain? Saya harus ngapain gitu ya? Baru dia akan Heeh, eh, gitu, betul. Berasal, oh, oke, okay, berarti saya harus melakukan ini dan ini adalah uh, si integ integrasinya itu ya. Jadi beberapa betul. hal yang bekerja sama ya, bisa dibilang kayak gitu ya, Pak. Heeh, betul. Iya. Jadi hasilnya adalah bentuk keseluruhan kerjasama, sama. Gitu. Nah, Ternyata uh, banyak juga ya Pak anak-anak yang punya kendala dalam prosesi sensori integrasi ini ya iya banyak sekali karena apalagi ha, uh, zaman sekarang ya karena mm -hmm. gini sistem uh, sistem uh, integrasi sensori itu dipengaruhi oleh si pengalaman anak itu dalam menggunakan syarafnya jadi kalau anak itu cuma dari kecil cuma nonton TV nonton gadget ya kapan dia punya namanya experience, experience. sensori nah jadi kenapa hasil penelitian anak-anak zaman dahulu gitu ya orang anak-anak yang di kampung anak-anak yang di desa itu mempunyai experience sensori lebih banyak dibandingkan anak-anak yang di kota gitu anak-anak yang zaman dahulu lebih bagus mempunyai experience sensori dibandingkan anak-anak zaman sekarang yang cuman uh, di rumah nggak uh, ada playground di, di sekolahnya mungkin sekolahnya juga karena bentuknya Eh, uh, building gitu ya, bentuknya itu Ka uh, Ruko Ruko gitu. Oh, uh. uh, <laughs> iya, sekarang kan banyak tuh yang kayak misalnya banyak, sekolah, -sekolah iya. yang dia ada yang di dalam mall iya. juga kan, Pak? Uh, uh, gitu. Jadi, uh, sekolah yang di dalam mall jadi akhirnya apa? Uh, experience sensornya kurang, mungkin uh, sekolahnya udah di mall, tidak punya program sensori yang lebih banyak gitu. Terutama pengalaman itu dibentuk di masa anak usia dini, usia dini. jadi iya. pentingnya memilih sekolah uh, di fase usia dini yang uh, punya uh, program sensori motor, bukan akademis, gitu. Iya. <laughs> jadi. gampangannya mungkin ya apa anak yang uh, stimulusnya banyak, jadi semakin banyak dia terpapar mm -hmm. oleh apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dipegang, apa yang bisa mm -hmm. didengar, semakin <laughs> banyak paparannya yeah. dia akan semakin banyak pengalaman, sehingga kemampuannya jadi semakin terasah, kan? Kayak kita semakin iya. baca banyak buku semakin tahu banyak gitu gampangannya ya sebenarnya betul betul iya jadi paparan sensori ya kita ngomongin tentang sensori jadi paparan iya. sensori yang lebih paparan sensori yang lebih banyak itu akan an anak mempunyai experience sensori yang lebih banyak dan akhirnya ber berdampak pada kematangan saraf-saraf yang ada di uh, neuron di sinap-sinapnya di otak itu yang lebih baik gitu jadi okay. uh, <laughs> <laughs> jadi uh, misalnya gini nih, anak yang dia makanannya itu itu aja sama anak yang makanannya bervariasi itu beda jauh. <laughs> jadi, iya, ya, uh, iya. Dan karena itu biasanya berpengaruh... pa parent suka ada yang ngeluh anak saya picky eater gitu, padahal bisa memang nah. dari awal variasi makanannya terbatas ya sebenarnya. Betul. Jadi itu yang berpengaruh pada tingkat yang namanya integrasi sensori. Jadi anak itu jadi matang tidak matangnya sensori atau integrasi sensori terbentuk atau tidak sangat dipengaruhi oleh si ibunya, apakah menstimulus uh, sensori dari awal dengan baik atau tidak? Oke, okay. oh. okay. Nah, Pak, sebenarnya anak-anak uh, okay. seperti apa sih ciri-cirinya? Anak-anak yang memang dia butuh nih penanganan uh, stimulasi sensor yang lebih. Iya, yeah, oke. Okay. Jadi, nanti uh, uh, sebenarnya uh, gangguan atau ketika... Uh, ke kesalahan sensori pada sensor integrasi itu disebut sebagai namanya SPD sensori processing, processing disorder. Disorder yes. ya. Iya, Jadi nanti kalau uh, parent, uh, para ayah bunda, uh, misalnya anak berkebutuhan khususnya kok uh, didiagnosa autis disertai dengan SPD. Nah itu apa ya gitu? Oh anak saya kok uh, speech delay. Uh, Keterlambatan berbicara di, diakibatkan karena SPD sensory processing disorder. Jadi gangguan sensori itu disebut sebagai namanya SPD tadi, bukan sarjana pendidikan ya. Bukan, ya. <laughs> jadi, <laughs> jadi banyak yang gak ngerti itu SPD Sarjana pendikan pendidikan kalau iya. <laughs> jadi SPD adalah sensory processing disorder. Nah sensory processing disorder itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gangguan modulasinya namanya uh, sensory modulation disorder atau namanya adalah SMD sensory modulation disorder itu gangguan pada modulasinya uh, jadi kalau parent uh, uh, analogikan modulasi itu kayak gini nih kayak kayak uh, pemancar radio yang nantinya memodulasi uh, gelombang suara menjadi gelombang uh, udara habis itu ditangkap oleh radio lagi menjadi gelombang suara lagi gitu nah jadi modulasi itu adalah Um, um, memodulasi. Nah, kalau terjadi gangguan SMD itu akan khas sekali uh, ada anak yang avoider, avoider itu menolak, Nolak semuanya. Namanya SOR sensory over responsive. Jadi disentuh nggak mau, mendengar suara keras dikit tutup kuping, melihat cahaya blitz sangat ketakutan kayak gitu. Uh, uh, bahkan kalau taktil atau raba itu nggak nyaman dengan baju ya agak kasar label baju di sini nggak mau disisir nggak mau dipeluk nggak mau anaknya cranky anaknya itu rewelan uh, jadi sejak bayi itu ada beberapa yang uh, sangat terlihat jadi di, digendong sama uh, orang asing sangat tidak nyaman kayak gitu itu namanya sore sensory over responsive ah. ada juga, ada juga yang seeking seeking itu justru yang nggak nolak tapi justru nyari karena kurang jadi Uh, mencari, namanya seeking sensory, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya craving atau haus atau lapar. Jadi akhirnya anak itu cenderung, uh, duh, nggak bisa diem, nempel-nempel orang, uh, nih sum, ja, mainan digigitin, gitu, terus jempol dikenyot, kayak gitu. Jadi itu mencari. Nah, itu yang namanya SMD, itu yang pertama, gangguan yang pertama. Yang kedua adalah gangguan discrimination disorder atau namanya STD. Sensory discrimination disorder, gangguan membedakan sensori. Jadi nggak ngerti tuh, ini kasar lembut, ini kayak gitu. Ini bedanya ini sama ini apa gitu. Jadi akhirnya Uh, ini anak-anak kayak gini kurang sekali nantinya belajar karena dia apa ya menteleng aja gitu toh nggak nggak, nggak bisa membedakan informasi-informasi. Nah yang ketiga adalah sensory base motor disorder namanya juga base motor. Jadi anak-anak yang seperti ini kacau dalam motornya. Jadi biasanya dia Uh, kelihatan misalnya posturalnya jelek gitu ya, duduk nggak stabil, kalau sampai di kelas nanti langsung glosor di lantai, uh, glosor di lantai terus enggak uh, belajarnya juga nggak fo fokus karena karena dia tidak tidak mempunyai postur yang baik kayak gitu. Dan bahkan ada yang nama, di sensory based motor disorder itu ada namanya dispraksia. Dis itu tidak praksis itu adalah perencanaan gerak. Jadi tidak bisa merencanakan gerak. Jadi akhirnya nantinya Anak-anak yang dispraksia itu uh, mempunyai ciri-ciri uh, tidak terkontrol, nabrak-nabrak, uh, megang gelas jatuh, megang pensil kayak nggak kuat. Padahal kalau dorong orang kuat, tapi begitu megang pensil udah kayak kayak nggak punya tenaga. Jadi akhirnya tulisannya jadi tidak terlihat kayak gitu. Itu ciri-ciri ganggu, gangguannya, uh, Mbak Maria. Oke, nah ternyata. Uh, banyak ya sebetulnya ciri-ciri uh, dan ini sangat-sangat umum dan sering banget ya kita temukan ya Pak sebenarnya uh, walaupun mungkin tidak terdiagnosa uh, ter secara spesifik dialah, dia mengalami autisme atau dia ADHD tapi ada nih anak-anak mm -hmm. yang memang mengalami kendala-kendala uh, entah di uh, sensory modulationnya atau di motor mm -hmm. movementnya gitu ya sebenarnya yeah. nah kalau misalnya um, mereka nggak ditangani dari dini nih, Pak. Nanti kira-kira dampaknya apa aja ya, Pak, ya ke depannya? Oke. Okay. Jadi, kalau misalnya anak-anak itu tidak tertangani dengan uh, baik sejak dini, uh, satu yang pasti adalah tidak menunjukkan performance uh, tumbuh kembang yang optimal. Uh, nanti berdampaknya dari mulai yang uh, kan sensori ini uh, akan menjadi dasar untuk tangga berikutnya. Ingat, parent, hmm. tangga berikutnya dari sensori adalah motorik kasar. Jadi otomatis motorik kasarnya tidak berkembang dengan optimal. Yang harusnya 18 bulan sudah berlari tanpa jatuh kayak gitu. Yang dua tahun harusnya sudah bisa melompat satu kaki kayak gitu. Wah, itu jadi nggak bisa tuh. Jadi akhirnya dia. Nah akibat dari motorik kasar tidak terbentuk dengan baik atau tidak optimal apa yang terjadi? Anaknya penakut, anaknya jadi takut, anaknya itu kalau misalnya uh, uh, nanti yang dilihat yang di, uh, oleh orang tua adalah. Ah, anakku ini penakut nih nempel terus sama gue nih gitu. Akhirnya ditinggal dikit, minus dikit langsung nangis. Nah, hmm. nanti psikolog akan nanti psikolog akan mendiagnosa uh, attachment separation disorder. Jadi anak-anak yang ditinggal orang tuanya akan cerita, nangis kayak gitu. Itu basis-basis masalahnya adalah si awalnya sensori yang tidak matang tadi salah satunya. gitu. Itu motorik kasar, motorik halus. Oh, jadi megang seri, uh, kalau megang benda nggak lama Terus dia itu akhirnya jadi menghindari tugas-tugas yang melibatkan motorik halus, uh, motorik halus kurang, motorik oralnya kurang, mengunyah makanan men tidak baik, ngem kalau makan itu diemut lama, akhirnya berdampak pada apa? Bicaranya terlambat, ya gitu. Uh, anaknya jadi tidak cerewet gitu, karena kenapa? Karena dia mempunyai masalah-masalah di uh, tingkat oral motor yang bermasalah. Terus dampaknya kenapa? Ha Habis itu bicara bahasanya pasti terdampaknya anaknya jadi terlambat berbicara kalau terlambat berbicara apa akhirnya dampak di tangga berikutnya konsentrasinya jelek memorinya jelek fokusnya jelek dan seterusnya akhirnya apa di tingkat paling tingginya tuh akademik yang akademisnya jadi bermasalah gitu itu eh, dampak kalau tidak ditangani dengan baik atau tidak matangkan sensorinya Berarti gitu sebenarnya bisa bisa juga kita bilang bahwa banyak banyak sekali gangguan atau masalah-masalah psikologis yang kalau ditelusuri kemungkinan ada kendala di sensori integrasi ya, Pak. Iya, betul. Jadi dari bisa jadi uh, dari awalnya memang ya, dari awalnya memang stimulasi sensorinya tidak matang gitu. Yeah. Jadi, salah satunya yang sering kali adalah itu tadi tuh anxiety Separation disorder. Jadi kecemasan saat ditinggal oleh orang terdekat itu salah satunya adalah bentuk dependensi sensori yang masih berlanjut. Dan masalah-masalah emosi juga ternyata banyak yang sebetulnya akarnya karena masalah di sensori ini, bukan yeah. ya, ya? Jadi betul, gampang nangis, betul. gampang marah, yeah. gitu ya? Iya, yeah, gampang rewel, gampang, gampang frustasi, gitu ya? Akhirnya apa levelnya? akhirnya tadi ya kalau di level awal kan disebutnya adalah sensory meltdown, <laughs> jadi sensory meltdown. Nanti level yang berikutnya adalah tantrum. Iya. <laughs> gitu. Ini tantrum ini problem banyak banget, parents. Betul. Nih, parents. Ya, iya. Iya. Karena memang kadang-kadang uh, gini anak-anak ini kan sebetulnya mereka kan butuh ya punya kebutuhan sensori yang harus dipenuhi mm -hmm. sebelum mereka diberikan. Uh, tugas yang berat, nah tugas yang berat sebenarnya mm -hmm. kan kayak makan, duduk di meja makan dalam waktu 15 menit Eh setengah jam lah, 15 menit belum selesai ya, mm -hmm. kan? 15 menit tuh minimal setengah jam Misalnya untuk anak 2 tahun, yeah. ini kan tugas berat sebenarnya kan Jadi yeah, betul. Uh, biasanya kalau misalkan uh, mau membantu kebutuhan sensor yang lain dipenuhi dia bisa diberikan kegiatan mm -hmm. yang bergerak dulu, distimulasi dulu yeah. sehingga sudah kebutuhannya terpenuhi baru dia bisa duduk anteng untuk makan gitu kan salah satu contohnya yeah, ya Pak. Iya, betul. Jadi seringkali orang-orang tua melihat di anaknya itu tidak tidak bisa uh, tidak bisa uh, tidak bisa makan uh, dengan duduk tenang uh, akhirnya si orang tua solusinya bukan bukan melihat kenapa dia nggak bisa duduk dengan tenang, dia bisa makan nih gitu. Solusinya adalah dikejar-kejar lah solusinya uh, dengan diajak uh, uh, makannya di taman lah kayak gitu. Jadi bukan mencari mencari akar permasalahan bahwa oh ini kemungkinan sensorinya yang tidak matang dan seterusnya gitu. Dan mungkin karena pemahaman orang tua uh, parents yang masih kurang tentang apa itu sensor integrasi. Iya, benar. Dan, Saya dan, uh, ya, dan itu yang berdampak nih. Ya, oh, dan iya, dan itu yang berdampak nih Mbak Maria, karena kenapa? Seringkali gini nih, seringkali orang tua datang ke klinik tubuh kembang, itu anaknya tidak bisa bicara, ngotot, pengen anaknya terapi bicara, gitu. Eh, Anak saya itu nggak bisa berbicara, Pak. Anak saya itu kesini untuk terapi bicara, gitu. Padahal masalahnya di masih diada di level sensori. Jadi, mau dirujuk ke terapi bicara pun, terapi bicaranya juga akan pasti nyerahin ke ke bagian sensor integrasi dulu, sensor integrasinya di dulu. Itu yang tidak diterima oleh si orang para parent nih, karena parents yang belum paham tentang apa itu sensor integrasi dan pentingnya sensor integrasi. Sebenarnya gitu. kan gampangnya gini kayak kita uh -huh. kalau uh, mau mau uh, memberikan terapi-terapi berikutnya itu istilahnya mungkin kayak, kayak kita mau mengisi gelas di air gitu nah terapi-terapi uh -huh. terapi yang lain ini airnya sensor integrasi ini uh -huh. gelasnya kalau gelasnya nggak bisa uh, misalnya gelasnya bolong gitu ya atau gelasnya yeah. ada keruwak kan nggak bisa ditampung nih airnya gitu sebenarnya yeah, uh, analogi gampangnya gitu nih parents jadi memang penting banget sih sensori integrasi ini ya kematangan sensori ini diasah sampai benar-benar matang baru kita bisa mengasah yang lain sebenarnya. Iya yeah, betul. Jadi sebenarnya pondasi uh, uh, tadi penyerapan informasi itu ada di sensori integrasi. Selama sensori integrasinya masih kacau balau masih belum matang itu percuma sebenarnya akan memberikan input apapun itu dalam bentuk terapi uh, 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 jenis lain gitu ya. Iya benar memang uh, dan ini sebenarnya memberikan stimulasi sensori kalau menurut Pak Gun sebenarnya susah nggak sih Pak? Enggak karena sebenarnya sensori itu ada di sekitar kita. Jadi gini nih, misalnya contoh nih ya contoh contoh uh, bayi aja nih misalnya contoh bayi. Uh -huh. uh, ibunya itu jangan, kalau beli handuk ya jangan satu lusin sama semua gitu kan, seringkali satu lusin sama semua jadi gimana bisa memberikan uh, uh, rangsang sensor yang bervariasi gitu, jadi kalau, terus gini penggunaan sabun yang, sabun bayi yang mereknya itu terus sampai dia gede, jadi kapan dia mempunyai rangsang sensor yang ber, berbeda atau berfungsi dengan baik gitu, jadi uh, sebenarnya uh, uh, orang tua hanya butuh memvariasikan Uh, bentuk stimulus yang ada di lingkungan, cara gendongnya, bentuk saat uh, uh, jenis selimutnya, uh, kadang itu selimut yang flanel, kadang selimut yang agak kasar gitu toh. Jadi anak itu butuh juga sensori, sensori yang uh, mungkin orang tua anggap tidak baik gitu ya. Oh, itu jangan itu uh, murahan bahannya, uh, nggak hmm. baik buat anak saya gitu lah. Itu penting gitu toh. Dia ditaruh di rumput itu penting anak uh, uh, anak kecil gitu ya misalnya contoh dia lagi jalan uh, dia uh, eyangnya maunya eh jangan itu kotor nah justru, justru kotor itu belajar kok gitu jadi uh, itu yang sebenarnya kalau ngomongin gampang atau tidak i gampang banget gampangnya banget wong cuman tinggal memvariasikan maka tadi yang delapan tadi tuh jadi rabanya divariasikan keseimbangan uh, ini nih uh, keseimbangan keseimbangan itu pusatnya di telinga dalam sini loh nah itu distimulasinya dari sejak kapan dari sejak bayi bayi digendong digendong gini terus diangkat kalau orang zaman dulu tuh ditaruh di kaki terus diongkang-ongkang oncang-oncang gitu tuh gitu nah jadi uh, divariasikan stimulus stimulus yang ada uh, di delapan sensor tadi itu uh, cara stimulasinya jadi gampang nggak gampang banget Wong. cuman ada di dalam sehari-hari, dan itu tidak butuh alat banyak, tidak butuh, tidak butuh alat-alat mahal. Itu ada di sekitar kita, gitu. Sebenarnya bisa juga tergantung ini, ya. Balik lagi ke cara pandang parent sendiri, ya. Kan kayak iya, tadi betul. Pak Bun cerita, pandangan bahwa nggak boleh kotor, gitu. harus pakai barang-barang yang bagus. Terus tadi saya jadi ingat yang tentang sabun karena ketemu beberapa parents Hah? yang... Mereka karena melihat oh anaknya cocoknya sama sabun ini jadi ya benar sabun itu terus yang dipakai gitu ya nggak <laughs> berganti-ganti. Padahal uh, sebenarnya justru, si sabun simple ini kan dia dari baunya dari teksturnya uh, itu terang iya, rangsangannya banyak. Betul. Jadi dari sabun aja kita udah dapat banyak banget tuh uh, baunya beda-beda uh, bentuk bentuk sabun ya. Sabun batangan, sabun uh, cair, Kair. terus pakai puff, uh, puff, pakai puff, jadi pakai yang digosok di puffnya gitu, gitu ya. Jadi uh, jangan saat dan sebenarnya gini, kalau dalam menurut ilmu sensori adalah setiap tiga bulan itu kalau bisa ganti jenis merek. Gitu, jadi setiap abis itu kali akan Ha, ha, ha. Jadi setiap habis itu jangan pakai <laughs> jangan pakai e, merek yang itu lagi gitu karena itu justru akan tidak membuat rangsang sensori yang berbeda. Jadi kalau bisa e, rangsang sensor yang berbeda, bentuk terutama jenisnya ya. Jadi misalnya contoh e, sabun sabunnya jangan cair molo gitu. Mm -hmm jangan sabun justru jangan mengidam ini ah itu sabun batangan sama sabun murahan jangan dibeli misalnya gitu eh itu penting loh <laughs> gitu itu <laughs> itu butuh butuh anak untuk uh, untuk uh, belajar loh gitu ini kalau misalnya sudah terlanjur mengalami hambatan nih pak di uh, area sensori hmm. sebenarnya apa sih yang bisa parents lakukan di rumah nih kira-kira oke okay. Uh, sebenarnya paling enak adalah uh, periksakan ke uh, klinik tubuh kembang. yang di klinik tersebut ada ahli okupasi terapinya. Nanti akan dites, uh, nanti akan namanya sensory profiling. Jadi nanti sensor itu akan di profiling, akan diceklis semuanya ada ada di anak ini tergolong delay atau disorder. Jadi nanti uh, kalau delay itu cukup dengan stimulasi di rumah oke, okay. tapi kalau disorder no. Karena nanti semakin dibiarkan, semakin akan menjadi masalah. Uh, 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 nah, kalau delay itu ha, nantinya akan uh, dikasih PR-PR tuh. Misalnya, contoh RABA aja ya. RABA itu ada empat area loh di dalam tubuh kita. Pariwisata harus tahu bahwa RABA itu ada empat area, telapak kaki, nah. PR-nya adalah rabat telapak kaki yang berhubungan dengan tekstur kaki, berjalan tanpa alas kaki lah, berjalan di rumput lah. Nah, kalau menemukan anaknya itu ketakutan jalan tanpa alas kaki itu udah samping gitu. Jadi ada anak yang dia itu kalau dipakai dilepasin kaos kakinya dia nggak mau, dia itu nggak berani nyemplung di sawah, nggak berani mm -hmm. jalan di rumput. Nah itu 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 latih. Jadi Raba kaki, raba tangan. Raba tangan itu nanti apa yang harus dilakukan orang tua di rumah banyak banget. Dari mulai bantu nyuci mobil, Ngelap kaca, ngaduk adonan kue gitu tuh. Jadi itu banyak banget ya. Jadi pokoknya raba kaki, eh, raba tangan deh gitu. Main hand painting di sekolah atau di rumah nanti kalau misalnya lagi pandemi gini kan sekolah enggak Terus jangan sampai hak anak untuk mendapatkan uh, sens uh, sensori. Uh, sensori experience tadi itu jadi hilang gitu toh jadi masa pandemi ini tidak akan meng, uh, uh, tidak akan boleh menghilangkan haknya anak untuk mendapatkan stimulasi jadi tadi tak, uh, raba kaki raba tangan raba badan anak itu dipeluk anak itu uh, di uh, diajak smackdown sama bapaknya kayak gitu toh dipeluk erat uh, dihempaskan ke ke kasur misalnya, itu hmm. adalah raba badan. Uh, terus tadi, variasi jenis baju, handuk, kayak gitu. Terus, raba mulut. Raba mulut itu juga sama. Makanan yang bervariasi, adanya sentuhan di wajahnya dia, gitu. Itu penting sekali. Itu baru raba. Itu baru sensori satu. Sensori yang kedua, uh, keseimbangan. Keseimbangan itu, Pokoknya hal-hal yang melibatkan empat hal, ketinggian, perubahan posisi, gerakan cepat, sama meluncur, jadi berikan hak itu pada anak. Meskipun ini lagi pandemi, sekolahnya nggak ada, gitu ya, ya empat ini harus dapet, gitu. Ketinggian, manjat-manjatnya, gitu. Terserah nanti di rumah seperti apa disetnya, misalnya eh, main kejar-kejaran, harus ngelompatin rintangan-rintangan yang ada di lantai, misalnya gitu. Uh, ketinggian perubahan posisi gerakan cepat dan meluncur terus ini ini keseimbangan dan keseimbangan ini penting karena kenapa keseimbangan jelek anaknya cemas anak cemas apa yang terjadi nggak konsentrasi jadi anaknya nanti sangat tidak konsentrasi saat dia uh, ada di lingkungan cemas takut tadi endingnya adalah nggak fokus itu sensor yang kedua keseimbangan sensor yang ketiga otot sama sendi tadi proprioceptif jadi Penting loh anak itu diajak berjalan kaki... Gitu ya... Supaya ototnya kuat... Otot dibagi menjadi tiga... Otot motorik kasar, motorik halus, motorik oral... Jadi tiga-tiganya di, dikuatkan... Otot motorik kasar ya penguatan kaki kan... Ngelompatnya gimana... Nendang bolanya... Gitu, dorong pakai kaki kayak gitu... Otot motorik halus itu... Uh, bawa keranjang waktu belanja terus nimba air atau mungkin kalau zaman sekarang kan mungkin uh, uh, nggak punya nimba air di set sendiri botol-botol uh, uh, bekas uh, air mineral yang kosong dikasih air lagi nanti dipindahin uh, misalnya gitu penguatan otot-otot ini juga penting otot motorik halus motorik oral juga penting niup nyedot Nah, nih gue gunain mulut untuk uh, uh, melakukan uh, senam wajah, misalnya, gitu. Nah, itu uh, penting juga. Jadi, uh, yang harus dilakukan sama orang tua, uh, stimulasi di rumah, ya, simpel-simpel aja seperti tadi, tuh. Tapi harus diberikan, gitu. Wow, ternyata banyak banget ya sebenarnya yang bisa dilakukan dan sebenarnya nggak rumit, cuman mungkin uh, parents uh -huh. butuh ide aja ya sebenarnya ya Pak. Uh -huh. Jadi iya, sebenarnya kalau misalkan parents pengen tahu banyak uh, beberapa referensi-referensi aktivitas yang bisa dilakukan, kalau follow IG-nya Pak Gun dan IG saya, <tuh> kita sering banget nih share variasi aktivitas yeah, yang bisa menstimulasi anak-anak gitu. Nah, Pak, yeah. kita sekarang harus masuk ke segmen yang tanya jawab nih. Jadi untuk okay. uh, yeah. parents yang kita. sudah punya pertanyaan, silahkan boleh langsung ditanyakan. Iya, yeah. kita jawab dulu satu persatu nih ya, Mbak, Mbak Maria ya. Uh, hmm. Dari email dap nr, kalau udah enam tahun, bagaimana untuk sensoriknya? Enam tahun, uh, jadi gini, uh, para parents. Uh, Bagaimana melihat apakah sensor ini berkembang dengan baik atau tidak? Lihat namanya fungsional. Apakah di usia enam tahun itu fungsionalnya berfungsi dengan baik atau tidak? Fungsional apa aja? Fungsional tadi tuh motorik kasarnya. 6 tahun berarti sudah naik sepeda. Jadi apakah keseimbangannya naik sepeda sudah sudah bisa nendang bola? Misalnya ikut 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 permainan futsal kecil-kecilan sama temennya, bisa enggak gitu. Atau mungkin diset aja sendiri di rumah misalnya gelas-gelas uh, bekas air mineral kosong ditengkurin, ditulisin a b c d e atau angka 1 sampai 10, anaknya suruh rendang ke angka yang kita tuju. Kita tuju, kita kita sebutkan. Ayo, uh, Adik tendang ke nomor 8 gitu. Tendang ke nomor 7 misalnya gitu. Itu uh, uh, 6 tahun ya tadi tuh Bu Imelda, Uh, sesuaikan apakah fungsi di usia enam tahun itu berfungsi dengan baik atau tidak kalau tidak itu waspada gangguan integrasi sensori oke okay, terus hmm. dari adik Neri dok apakah ada perbedaan materi atau cara SI terhadap anak autis dengan epilepsi dan dan tidak atau anak yang tidak epilepsi yang punya riwayat kejang dok apakah uh, Penanganannya sama atau tidak? Ya jelas berbeda bu. Jadi penanganan anak-anak e, autis, sam, jadi anak autis sama anak adik-adik aja beda. Anak autis yang ada kejangnya sama yang tidak ada kejangnya aja beda gitu. Dan ingat hati-hati karena epilepsi itu nantinya aktivitas aktivitas sensorinya itu akan e, lebih dipentingkan pada e, e, ngelihat limit namanya. Jadi nanti Limitnya berapa? Karena kalau dia kecapean, jadi tidak boleh terlalu capek, tapi juga tidak boleh terlalu ringan. Karena gini nih, banyak orang tua yang ep, anaknya epilepsi, udah ketakutan dulu akhirnya anaknya tidak diapa-apain, akhirnya sensornya juleknya minta ampun. Kenapa? Karena ketakutan akan kecapean, ketakutan akan kehabisan nafas yang akhirnya nanti memicu kejam, dan seterusnya, e, duh, itu yang akhirnya jadi bikin, anaknya jadi tidak berkembang. Nah itu pentingnya yang namanya profiling assessment uh, sensori tadi. Jadi buat uh, bu adik Neri uh, tadi atau bahwa uh, bawa ke klinik tubuh kembang yang ada uh, profesional okupasi terapinya untuk dicek profiling sensori. Nanti akan akan ditentukan pr-pr uh, di rumah apa, akan ditentukan pr tugas-tugas uh, terapinya apa. Dan ingat nanti akan lihat namanya ambang batas sensori. Jadi untuk anak-anak yang ada epilepsinya hati-hati karena tadi tuh tidak tidak boleh terlalu capek dan tidak boleh terlalu uh, uh, dia, tidak diapa-apakan gitu. Tuh. Jadi orang tuanya ketakutan Jadi akhirnya anaknya tidak mendapatkan stimulasi yang benar gitu. Jadi sebetulnya perlu tahu. Ke, uh, batas kemampuan anak ini seberapa ada di mana gitu ya Pak? Iya ya, uh, maksimalnya betul. seberapa minimalnya seberapa dan orang tua memberikan yang ada di tengah-tengahnya gitu. Betul. Jadi uh, itu gunanya namanya tadi namanya assessment profiling sensory itu akan uh, akan tahu betul batasnya di mana. Kalau nggak tahu batasnya nanti ngawur gitu. Iya. Eh uh, ya. Terus pertanyaan selanjutnya ada dari Rahmas. Uh, Sy SI yang bisa dilakukan di rumah apa aja ya dok tadi Jadi yang bisa dilakukan di rumah adalah hal-hal yang berkaitan dengan fungsional di dalam rumah Jadi sebenarnya gini nih Kalau Bapak Ibu, Ayah Bunda, parent semua itu membuat anaknya itu berfungsi dengan baik di rumah Itu adalah sudah salah satu jalan mematangkan sensorinya Misalnya contoh tadi Ikut Bapaknya nyuci mobil, loh, itu sensori banget Gitu, dari mulai, mak, taktil tangannya, kekuatan tangan, otot tangannya, menggosoknya, gitu ya, terus bermain airnya, itu sensori banget, gitu. Jadi, sebenarnya uh, eh, cukup dengan memfungsikan anak di dalam rumah, gitu, Fung memfungsikan, loh, ya, jangan sampai. Oh iya anak saya sudah saya fungsikan tapi nonton TV nonton uh, gadget megang, megang gadget nonton YouTube gitu <laughs> itu yang uh, bukan memfungsikan gitu ya uh, dan uh, ini buat uh, Ramashi underscore H4 itu bisa lihat program-program uh, aktivitas sensor integrasi yang ada di infografis saya kemungkinan sekitar dua minggu yang lalu karena itu tentang sensori jadi nanti tinggal lihat aja buka Instagram saya yang uh, saya menjelaskan tentang stimulasi sensori pada anak gitu. Itu itu, itu ide-idenya ada di situ. Itu semua sudah saya buatkan. Gitu. Nah, mau nambahin uh, boleh Pak Gur ya? Iya, iya ya, 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 Mbak, Mbak Maria. Iya, sebenarnya kalau ingin memberikan uh, stimulus atau rangsangan di sensori ini parents perlu perhatikan juga jadi progres anak saat ini seperti apa dan di tahap berikutnya yang mau dicapai apa. Jadi kita merangsang dengan kegiatan-kegiatan mm -hmm. yang kira-kira bisa mencapai kemampuan targetnya itu tadi gitu. Jadi kita yeah. lihat dia perlu stimulasi area mana dulu nih yang paling perlu misalnya area taktil ya kita berikan kegiatan yang memang sangat-sangat merangsang di area taktil. Kalau dia butuhnya Rangsang auditori kita berikan misalkan musik atau variasi-variasi suara gitu ya. Jadi uh, disesuaikan dengan apa yang mau kita capai sebenarnya. Iya betul. Jadi uh, makanya pentingnya orang tua mengetahui betul uh, perkembangan anak itu sudah sejauh mana dan apa yang belum tercapai dan apa yang akan dicapai ya Mama Maria ya. Iya betul. Iya. Yeah. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya dari Koresta Kurniawan. Oh, apakah sikat brasing berguna untuk meningkatkan tingkat sensori anak? Ingat, uh, sikat brasing itu uh, uh, kalau di dalam uh, sensor integrasi sebenarnya untuk kasus-kasus yang mengalami defensiveness taktil. Jadi gini, uh, ini yang salah kaprah nih Mbak Maria karena uh, hampir uh, banyak gitu ya dari Sabang sampai Merauke klinik-klinik tumbuh kembang yang dia itu uh, uh, mungkin tidak belajar banyak sensor integrasi atau mungkin backgroundnya juga bukan dari disiplin terapi tadi gitu oh kalau namanya S itu sikat bracing gitu toh akhirnya hmm. akhirnya uh, akhirnya gini nih selalu uh, apa apa itu uh, gangguan sensorik sikat Gangguan sensorik sikat gitu bukan jadi uh, uh, program uh, tadi namanya si uh, uh, sikat bracing tadi itu hanya digunakan untuk Kasus-kasus yang namanya taktil defensiveness uh, Defensiveness pada rabak gitu ya Defensiveness itu uh, defense Jadi kalau enggak ya enggak perlu Enggak usah gitu Jadi tidak semuanya diselesaikan Dengan sikat berasing gitu ya uh, Mbak Maria uh, Sekarang kita sudah di jam 16.55 uh, kita, kita, kita minta absen lagi gimana? Oke, okay, boleh Pak. Yeah. Eh, tapi tadi sebenarnya kan kita mau ini ya, Pak, hmm. agak mundur mulainya. Jadi kita kayaknya masih punya oh, okay. 10 menit sih, Pak. Jadi boleh absen dulu. Oke. Oke, iya iya. Jadi uh, absen dulu uh, meskipun kita masih punya waktu 10 menit uh, absen dulu karena kita tadi uh, waktunya memang agak mundur. Monggo silahkan absen dulu ayah bunda. Oke, okay, kita lanjutin ke, uh, sekal, sa, sambil absen. Uh, saya Uh, terusin menjawab pertanyaan ya Mbak Maria ya. Iya, iya Pak, silakan Pak. Oke, okay. keren. Uh, ini dari uh, Mas Maisa Sherly. Keren dengan sabun banyak stimulasi yang didapat anak nanti mulai nyoba sabun batangan lagi. Nah, tuh ah. ini ada insight ada, ada dari acara ini jadi uh, <laughs> pada nyoba lagi. Jadi mungkin sudah banyak uh, para parents yang sudah ninggalin sabun batangan tuh. <laughs> 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 uh, jadi kini uh, memang uh, lagi lagi tren kayak gitu tuh, Mbak Maria. Uh -uh. Uh, para parents itu sekarang ini sudah pada pada meninggalkan sabun batang sabun batangan dianggapnya itu sabun batangan itu aduh kuno banget gitu toh uh -uh. nah padahal itu penting uh, padahal itu uh, stimulus sensori yang uh, yang lebih bagus justru karena lebih touching gitu lebih neken ke kulit jadi lebih uh, dan anak itu dia belajar megang loh gitu jadi berbeda sama si sabun cair. Itu iya, yang, dan uh, belajar megang sabun itu susah banget kalau saya perhatiin dua anak saya ya megang iya, sabun batang iya. sampai dia bisa itu challenging dan itu salah satu rangsangan iya. sensori sebenarnya. Iya betul, makanya ini ini uh, Alhamdulillah bisa membuat insight para orang tua ini. <laughs> Oke okay, lanjut lagi uh, ke Rosmiati underscore ZF, dok, bagaimana caranya meningkatkan konsentrasi. Dia kalau belajar uh, sepeda mau mau me mau memang tapi nggak mau lihat ke depan, jadi bawahnya asal-asalan, kadang kejedot kepalanya dia juga nggak peduli gitu, dia tetap ngayu. Nah, jadi di dalam uh, sensori itu uh, uh, ayah bunda itu ada namanya diet sensori. Jadi uh, diet sensori itu uh, akan mematangkan tahap demi tahap. Jadi Belajar sepeda tidak langsung nyemplung pakai sepeda gitu ya. Yeah. <laughs> <laughs> jadi, eh, jadi eh, jangan sampai eh, ini maksud saya tuh gini nih. Eh, kita goalnya misalnya contoh enam tahun tadi. Enam tahun adalah anaknya sudah bisa naik sepeda lancar dan eh, keseimbangannya bagus. Tapi tidak begitu saja misalnya anak saya udah enam tahun langsung saya jadi naik sepeda, saya marah-marahin kalau nggak bisa gitu. <laughs> Bukan begitu tapi dilihat lagi <laughs> jadi dilihat lagi e, e, kemampuannya sampai mana apakah dia itu e, kematangan sensornya sudah enam tahun juga, mungkin jauh di, di belakang, mungkin masih di, ada di tiga tahun, 4 tahun kayak gitu, jadi pentingnya melihat prasyarat untuk belajar sepedanya tubuh jangan langsung diajarin sepeda ya tadi kejedot-jedot lah gitu, jadi <laughs> jadi akhirnya nanti anaknya kasihan kejedot-jedot kepalanya uh, nanti dilihat lagi uh, yang dilatih apanya dulu nih apakah keseimbangannya dulu apakah integrasi ingat integrasi antara kaki dengan uh, dengan keseimbangan apakah integrasi antara kaki dengan tangan dengan mata gitu jadi satu-satu tes dulu tuh misalnya lompat uh, lom jalan di tempat atau lompat di tempat sambil uh, anaknya itu menolehkan ke ke depan ke kanan ke kiri jadi nanti gini nih ada tulisan ada gambar yang ditempel di tembok sebelah kanan ada gambar ada gambar yang ditempel di sebelah kiri ada gambar yang dideretkan di depan nah dia sambil lompat lompat di tempat gitu sambil ditunjuk ini gambar apa gambar apa gambar apa nah itu untuk meningkatkan integrasi visualnya jadi satu-satu dulu jangan langsung diamprokin semuanya itu bisa anaknya nanti tadi akhirnya Kejedot-jedot lah kepalanya kayak gitu. Jadi satu-satu nih Bu nanti dilatihnya. Yang mana dulu yang kurang gitu. Dan paling enak tadi tuh periksakan ke klinik tubuh kembang yang ada ahli sensor integrasinya. Yang ada ahli okupasi terapinya itu nanti akan profiling assessment itu akan lebih mudah bagi Ibu gitu dan nanti akan dikasih diberikan program uh, diet sensorinya gitu ya oke okay, mbak Maria mau nambahin Iya, <laughs> kalau misalkan ada anak mengalami kendala tertentu gitu ya mungkin buat parents <laughs> uh, yang dilihat tidak hanya masalah itu aja jadi kayak tadi contohnya masalah uh, naik sepeda yang dilihat jangan cuma masalah naik sepedanya aja tapi Naik sepeda uh -huh. ini perlu kemampuan apa aja Nah kemampuan apa aja yang lain ini Apakah ada kendala juga Nah baru kita melatih Atau memberikan stimulasi untuk kendala-kendala Di kemampuan-kemampuan yang lainnya juga Baru kita akan bisa Balik lagi nih uh, Si kemampuan naik sepedanya yang Akhirnya bisa tercapai gitu Iya betul Jadi uh, Tidak langsung terjun ke medan perang Iya <laughs> <laughs> gitu ya. Iya. Yeah, Oke. Okay. No. Uh, pertanyaan selanjutnya uh, dari ini ya uh, dari Ibu uh, Adik Neri tadi lagi. Satu lagi, Dok, seberapa pentingnya terapi bedong untuk anak-anak yang masih sering tantrum? Wah, sangat penting, Bu. Jadi uh, uh, pertanyaan lagi, apakah ada imbas ke anak uh, pernah kejang, Dok, uh, atau tidak? Terima kasih. Uh, uh, jadi gini, tantrum apakah uh, berkoneksitas dengan uh, Apakah ada kaitannya dengan kejang atau tidak? Sebenarnya sih enggak, Bu, karena uh, sebenarnya bekas kejang itu uh, hanya be hanya berakibat berdampak pada tadi beberapa putusnya neuron sinap-sinap ne uh, sinap-sinap. Nah, sinap-sinap itu sebenarnya tidak berkoneksitas langsung dengan namanya uh, kontrol emosi. Uh, terus uh, efeknya dari terapi bedong. Jadi terapi bedong itu sebenarnya adalah untuk namanya calming. Calming itu adalah untuk mematangkan tingkat Uh, anak itu supaya rileks, supaya uh, supaya anak itu bisa uh, kayak bentuknya yoga sebenarnya. Jadi, uh, bentuk yoga yang tapi ada pressing dari taktil, jadi bedong itu salah satu untuk menuju ke sana. Nah, dan itu nggak mudah karena apa? Terapi uh, bedong pada integrasi sensor itu butuh waktu panjang untuk anak itu. Uh, Uh, menyadari sensorinya Untuk anak itu tenang Untuk anak itu mampu uh, Selama sekitar 15 menit itu Bahkan tut ditutup matanya uh, Mendengarkan musik saja gitu uh, Buat Mbak Maria Yang kalau nggak tahu terapi bedong itu Anaknya itu bedong nih Mbak Maria Terus di <tuh> matanya terus diberikan, diberikan musik gitu Diberikan headphone Nah uh, itu uh, sebenarnya Fase calming, fase calming itu adalah mematangkan uh, sensor sensori dasar. Jadi nanti kalau di dalam sensor itu nanti ada uh, sensori sensori yang akan dimatangkan dan uh, itu akan sangat membantu untuk kalau di dalam psikologi mindfulness sebenarnya. Uh -uh. <laughs> Jadi anak itu nanti akan tenang, anak itu akan uh, hanya mendengarkan fokus pada mendengarkan musiknya kayak gitu. Itu itu uh, pertanyaan dari Bu Ade Neri. Uh, Mbak Maria, ada yang mau ditanya, ditambahkan? Ya, uh, sebenarnya berarti si, ini kan tadi Pak Gun menjelaskan satu terapi bedong yang ternyata hmm. ya, uh, satu kegiatan terapi atau satu stimulasi itu ternyata tidak hanya uh, benefit untuk satu area. Ya, bisa banyak area hmm. yang akhirnya terdampak positif. Iya, karena tadi kal fase calming, fase tenangnya dapet anaknya jadi uh, nantinya akan berdampak pada uh, tidak hipernya uh, tidak uh, uh, apa fokusnya terlalu banyak gitu ya jadi akan difokusin yang satu sensori saja tunggal takil sama suara saja gitu dan bahkan itu sampai matanya ditutup jadi memang uh, supaya uh, sensori visualnya benar-benar nantinya diminimalkan dulu gitu itu terapi oh, iya. yang uh, terapi bedong. Oke, okay. uh, kita masih punya wa waktu atau tidak, Mama Maria? Kita masih punya waktu sedikit sih Pak, tiga menitan. Oke, okay, tiga menit ya. Satu lagi eh, boleh? Boleh, boleh. Satu lagi. Satu lagi pertanyaan ya. Oke. Okay. Iya. Dok, anak saya sepertinya sensitif telapak kaki dan jari-jari kakinya. Uh, bagi jari-jari kakinya. Bagaimana cara? terapi di rumah jari-jari kaki sampai ter oh sampai tertekuk jadi kalau berjalan mungkin sampai menjengkerut gitu toh sampai begini kaya. nih nah <tuk> jadi apa yang harus lakukan e, pertama bu lakukan stimulasi-stimulasi dasar yang paling ringan yang paling ringan itu e, belum men, men, belum menambahkan namanya pressing pressing itu kan e, ketajaman perbedaan tekanan gitu ya jadi Jangan langsung drastis ke misalnya dia berjalan di kerikil, misalnya gitu. Dia berjalan di atas rumput yang tajam-tajam untuk dirasakan sama anak gitu. Dan tadi sih ibu harus uh, tes dulu seberapa jauh dia itu sensori yang bermasalah yang mana. Di takter itu nanti ada uh, apakah two point discrimination nya, apakah dia light touch nya, light touch itu kayak disentuh gini nih Bu. Nih, light touch, light touch nya, apakah two point discrimination nya, bedakan tajam tumpulnya. Jadi yang bermasalah yang mana itu yang dilatih. Karena nanti dari hasil pemeriksaan itu akan diketahui oh ternyata yang bermasalah tajam tumpulnya. Jadi tajam tumpulnya yang dilatih. Misalnya contoh tajam tumpul itu kayak berjalan di atas rumput, berjalan uh, di atas aspal kayak gitu. Atau mungkin tekstur yang berhubungan dengan tem temperatur. Jadi uh, air dingin, air biasa, air hangatnya kayak gitu. Itu yang dilatihkan. Jadi apa yang dilatihkan ya berhubungan dengan Uh, penggunaan kaki untuk berbagai tekstur Tapi tekstur yang mana nanti Tolong dilihat lagi gitu ya Oke okay, uh, Mbak Maria uh, Boleh kita umumkan boleh. Ini uh, pemenangnya ya Oke okay, bagi ya. panitia silahkan diumumkan Siapa yang mendapatkan Untuk pemenang Giveaway voucher Kali ini adalah Aiko.ika Selamat bagi pemegang akun Aiko.ika Ya, jadi pemenang giveaway kali ini adalah aiko.ika nanti tinggal DM ke saya uh, nama, uh, alamat dan nomor handphone. Oke, okay, Mbak Maria, uh, masih ada yang mau ditambahkan? Oke, kayaknya waktunya uh, sudah tinggal mepet sekali. <laughs> jadi, uh, uh, betul. Kami berdua mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang udah join dari awal sampai akhir. Terima kasih yeah. juga untuk Pak Gun yang sudah sharing sama, -sama. Sangat banyak, Pak Gun. Dan minggu depan kita yeah. ketemu lagi ya, Pak, dengan ha -ha, topik betul. seputar oh, yeah. gadget. Iya, <laughs> yeah, jadi minggu depan itu, oh kebetulan, ha, minggu depan tanggal 24 ya, yeah, yeah. Mbak Maria, ya. Tanggal 24 kita akan uh, membahas Dan yang minggu depan Saya akan, yang akan jadi hostnya uh, Dan dia akan jadi tamu Mbak Maria uh, Membahas tentang Seputar gadget uh, Apa Bagaimana cara uh, Mensiasatinya supaya Tidak menjadi, menjadi edik uh, Bagaimana memanfaatkan Manfaat positifnya gimana Menghilangkan negatifnya gimana Itu minggu depan Jadi ayah bunda Tetap stay tune terus Jumat jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di akun kita ya Mbak Maria ya. Iya, dan jangan lupa follow terus. Apalagi untuk parents ya. yang masih suka kesulitan dan kebingungan gimana cara stimulasi anak. Karena kita mm -mm. tidak pernah berhenti ya Pak untuk sharing-sharing terus ya. Iya, jadi jangan khawatir kita akan bantu untuk uh, memberikan informasi bagaimana stimulasi pada anak-anak. Uh, supaya anak-anak Indonesia anak-anak hebat dan termasuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia. Uh, iya, oke okay, terima kasih banyak Pak Gun terima kasih baik. banyak Parent semua sampai ketemu lagi. Selamat sore. Iya yeah, baik selamat sore. ありが